Mets. Itu baju baju dulu tu eh. Baju cikgu yang dalam cerita kisah. Mets. Fokus. Mets. Sini. Sinilah. Saya duduk situ. Pakai baju elok. Tengok tak? Tengok tak? Okey, hari ni kita akan punca kuasa. Punca kuasa 2 dah belajar kan? Punca kuasa 3. No. Hari ini kita akan tengok. Bagi hari ini kita akan tengok pendaraban atau mendarab punca kuasa 2. Mendarab darab bagi punca kuasa 2. Okey, kita tengok yang ini. Tengok pelan-pelan. Mendarab apa ni? Mendarab kuasa 2. Ini kuasa 2? Ni namanya apa? Kembar kuasa 2. Ni nama? Bagus, Syaman dengan Azri. Ini ni maksudnya punca kuasa lah. Punca kuasa 2. Kamu sebut tadi kuasa 2. Ini punca. Tak, lain. Punca kuasa 2. Wei. 2 kali 2. Iskandar. Azim Iskandar. Bangun. 2 kali 0. Duduk sini. 2 kali 0. Orang cerita lain, ni cerita lain. Ini maksudnya punca kuasa 2. Kalau kita ada yang itu adalah kuasa 2. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2 berbeza. Dia tak sama. Kuasa. Kuasanya lain. Satu kuasa guna tangan, satu kuasa guna kaki. Lain. Okay. Jadi tengok bagaimana kita nak mendarab punca kuasa 2. Tengok betul-betul. Tengok pelan-pelan. Kamu jangan banyak bunyi. Ha. 5 kali 5. Maksudnya? Maksudnya? Punca kuasa 2. Hai, 5 kali 5 jadi punca kuasa 2. 25 lagi. Hai, dah lupa dah. Dah lupa saya padam kamu punya tu. Kamu cakap 5 kali 5 punca kuasa 2. 5 kali 5 adalah 5 kuasa 2. Yang ini mesti sama. Faham? Tengok, baru je ajar minggu lepas. Dah itu pun tak ingat. Kan? Ada nampak saya marah? Saya bagi tahu. Kan? Okay, boleh. Jadi kita teruskan. Punca kuasa 2, 9. 9 kali 9. 3 kali 3. Okay. Darab. 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3 tak ya? 9 kuasa 2. Okay. Punca kuasa 2, 9. Darab punca kuasa 2, 9. 9. Okay. Punca kuasa 29 darab punca kuasa 29. Dia boleh buat macam ni. Panjangkan. Okay. Ha, dalam tulis 9 kali 9. Berapa yang 9? 9 kali 9 berapa? 81. Jadi kamu buat punca kuasa 2, 81. Punca kuasa 2, 81 adalah? Punca kuasa 2, 81 berapa? 9. 9. Berapa? 9. 9 kuasa 2? 9. Ha. 9 je. Bagus Azri. Kamu cakap 9 kuasa 2, 9 kuasa 2 salah. Nanti dulu, saya nak bagi kamu tengok. Okey. Ini satu cara. Cara di sebelah kamu tengok.
9, punca kuasa 29 kali punca kuasa 29, kalau saya buat macam ni, sama ke tak sama? Tak sama. Sama ke tak sama? Sama. Kamu tengok atas ni. 5 sama kan? Sama. Ni 5 sebelah 5 betul? Sama. Saya, kamu boleh jadi kuasa 25. Okey, tengok yang bawah ni. Punca kuasa 29 kan? Ini pun punca kuasa 29 kan? Sama ke lain? Sama. Sama jadi boleh lah macam ni. Kalau sama kamu boleh buat macam ni. Okey. Bila punca kuasa 2, punca kuasa 2 jumpa dengan kuasa 2, dia akan hilang kuasa dia. Dia akan natural, dia akan jadi sama tak? Boleh faham? Nah. Dia macam itu konsep dia. Bila punca kuasa 2 berjumpa dengan kuasa 2, di kuasa 2 kan, dia akan hilang, jadi tinggallah apa yang hilang ada di dalam dia. Hilangkan. Hilangkan. Bagus. Azri bagus. Dia hilangkan. Magic lah. Tak ada magic, hilang je. Okey. Contoh yang seterusnya, punca kuasa 2 1.1 darab punca kuasa 2 1.1. Berapa? Boleh tak kamu buat macam ni? Punca kuasa 2 1.1 kuasa 2. Boleh tak buat macam ni? Boleh. Jadi ini potong, ini potong. Jadi jawapan berapa? 1.1. Hey. Jawapan dia semua sama je. Dan kira banyak-banyak. Okey, jadi kesimpulannya, jika kamu mendarab punca kuasa 2 dengan nombor yang sama, jawapannya adalah hasil daripada nombor yang ada dalam tu. Kalau kamu letak sini ayam, punca kuasa 2 ayam darab punca kuasa 2 ayam, maka ayamlah jawapannya. Yeah, kalau kamu letak kambing, punca kuasa 2 kambing darab punca kuasa 2 kambing, maka kambinglah jawapannya. Boleh faham? Yang penting mesti sama. Kambing ayam tak boleh. Dia ada lain caranya. Okey, kalau kambing dengan ayam boleh? Tak boleh. Ha, ini yang sama. Ini yang sama, okey? Okay, saya akan tunjukkan kambing dengan ayam tadi. Jawab, saya cari contoh. Okey, tengok contoh yang ke seterusnya. Tengok depan. Punca kuasa 2, 3 darab punca kuasa 2, 12. Lain kan? Lain. Ni lain kan? Yang ini kamu kena darab dulu. Kamu panjangkan punca kuasa 2 dia, kemudian letak 3 darab 12 kat dalam. 36. Berapa? 36. Punca kuasa 2 36. Punca kuasa 2 36 berapa? Mana kamu punya kertas tu mana? 6. Okey, 6 jawapannya. Boleh. Darab dulu yang dalam itu. Boleh? Ha. Oh, 3 kali 2 kan. Ha, 3 kali 12. Ha. Oh, 3 kali 12 dapat jawapan tu. Ha. Okey, kita tengok lagi. Seterusnya, ni contoh tadi dah berapa dah? Ni 3. 3. Ha, ni 4 lah ya. Contoh yang keempat. Tak payah salin dulu, tengok dulu. Nanti saya bagi masa untuk salin. Hari ni band kalau punca kuasa 2 48 darab punca kuasa 2 3. Baik. Padah tak wajib dah. Okey. Buat panjangkan 48 kali 3. Berapa? 114. 114.
114. Jadi punca kuasa 2 114. 12. 114 berapa? 12. 12. Ha, boleh dapat 12. 12 kali 12. Okey, tahu tak macam mana kamu nak gunakan kalkulator? Ini turunkan. Ini kasih panjang. Ini kamu panjangkan. Yang ini buang. Ha, jadi sama tak ini? Sama. Okey, jadi 48 kali 3 kan? Kamu taip lah. Kamu tulis ni 48 kali 3. 144. Berapa? 144. Jadi punca kuasa 2 144. Macam mana kita nak gunakan kalkulator untuk mencari punca kuasa 2 44? Abang kalkulator kamu kan tak faham kalkulator saya ni 570. Saya punya 350. Okey. Tengok macam mana nak guna. Okey, tekan ni gambar ni nampak ni. Itu saya tahu dah cukup. Kamu seorang tahu, yang lain tak tahu. Dah tahu dengar. Yang tak tahu ni tengok. Okey, tekan punca kuasa 2. Nampak Azri? Okey, tekan 144. Okey, tekan sama dengan. Berapa? Itulah jawapannya. Boleh. Ada ke periksa? Okey, boleh. Okey, saya tunjukkan lagi. Contoh 4, contoh 5. Ni kamu nak buat ke saya nak buat? Okey, saya nak tengok kamu buat. Di depan. Okey, punca kuasa 2 28 kali punca kuasa 2 7. Saya nak buat. Kam. Kalkulator disediakan. Kena kalkulator sendiri. Simpanlah kereta tadi tu. Okey. 28 kali 7. Tengok cikgu Hanafi kamu. Tangan tu kasi ni sikit. Pegang sini. Cikgu gemuk. Jangan kata dia. 190. Punca kuasa 2. Punca kuasa 2 28 kali 7. Berapa? 12. 196. Punca kuasa 2. Kenapa? Tengok. Kamu bila buat. Ini tak sama dengannya sini kan? Lepas tu dah kemari pula. Buatlah cantik-cantik. Sini sebaris. Punca kuasa 2. Okey, berapa? 196. Okey. Jadi 14. Punca kuasa 2 196 berapa? 14. Ya, dia kira. Cikgu, dia pilih nak buat ikut. Sabar. Berapa? Sama dengan. Buat cantik-cantik. Okey. 14. Okey, boleh? Betul? Saya pulak. Cikgu, semua orang mari pun. Boleh? Okey. Dah, jangan bergaduh. Semua dapat. Saya pula. Okey, kita tengok. 5, 6. Punca kuasa 2, 3/10. Darab punca kuasa 2, 27/10. Kemarin. Tengok, kalau per macam mana? Sama je. Nanti lu tengok ni sama je. Tulisan. Tengok. Dia tak ada point. Tak ada. Hai, kecil. Letak kalkulator. Kecilnya.
Buat teruskan. Alright. Cepatlah tulisnya. Itu Mr. Bean. 3/10. Okay, berapa? 3 tak. Punca kuasa 2 nya mana? Tiga. Punca kuasa 2 nya mana? Iya. Eh, 10 kali 10. 10. Seratus. Ha, tu kan berarti 10. 100 lah 3. Pula 3. Dia tanya kamu. Dia apa lah kemalai? Berapa? Here we go. Per 100. 9/10. Tulislah. Mungkin mau lain. Berapa? 9/10. 10. Okay. Ha, duduk. Boleh? 9/10. Boleh Azri? Boleh. Boleh yang lain? Okey, yang adik boleh? Dah satu je, satu. Tak, satu. 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 Satu pun cukup dulu. Boleh. Okey, kamu tengok. Kamu tengok yang ini. Sebenarnya dia ada ringkas lagi. Nampak sama tak? Sama. 10 bawah ni sama tak? Tukar tulis 81/100. Ha, yang ini kamu tak boleh tulis kerat je. Kamu kena panjang sampai bawah. Ataupun kamu tulis punca kuasa 2 81 per punca kuasa 2 100 macam tu. Ha, kalau kamu dah tahu bawah dia sama kan? Kamu boleh tulis punca kuasa 2 81 per 10. Sebab kamu dah tahu jawapannya bawah ni mesti 10, nampak? Cik, saya sudah tulis tadi tadi. Ha, okey. Sinilah. Saya nak travel aku. Kan? Ha. Tadi tak nak. Tadi saya cakap 81. Tadi saya tanya kamu, kan? 10 kali 10 berapa? Ha, kamu tulis 100. Kan? Boleh? Boleh. Saya tak susah, kamu dia yang susah. Okey, kita tengok yang G, yang ke 67. Punca kuasa 2 4/5 darab punca kuasa 2 4/45. Pergi dulu. Ada tak yang sama? Eh, pergi dah buat. Senang sajalah. Tu atas dah sama dah. Bawa ayo, bawa lain, bawa lain. Orang lain. Pergi dah. Pergi dah. Ah, kam. Tengok. Tadi kecoh nak buat. Bagi itu bukan susah. Jangan sengitkan kertas. Sama dengan 111. Mula dah tekan kalkulator dah. Tulis dulu. Hey, hey. Ha? Ah, tulis dulu. Tengok, kamu nampak tak apa dia tulis? Eh, pen kau yang bini ke kau yang ini tulis? Haa, dah kamu pegang je ni, kamu tengok tu. Nampak tak apa benda kamu tulis? Pen kau yang bini dah ni. Pegang macam ni, haa ni mata. Haa, tulis. Mana kawan kamu nampak? Haa. Di mana barah je lah. Hai, kamu kata saya apa? Ya, dia macam tak boleh buat. Cakaplah bahasa Melayu. Dia juga dia tak mampu. Dia mah anggap cikgu. Ha. Tekannya pen awak tau. Eh, 16 tu. Pen warna 3 tu. Ha, tahu pun buat. Panjangkan sikit dia. Eh, dia lain diam. Oh, dengar tak? Eh, kamu yang ni kelas bahasa Tamil apa? Okey, okey. Garis kasih panjang lah, Le. Ha. Dia putar ya. Ini kalau kamu buat macam ni salah. Garis yang panjang. Sebab ini hak yang atas aja. Okey. Kamu kena ha macam tu. Atas juga atas. Okey. Bila apa tu ada pada? Panjang pun. Yang ini pun kena panjang ke ni? 4/15. 4/15. Ah, panjang tu. Ada tadi kena. Ha? Ha. Buatlah satu-satu. Punca kuasa 2 16 berapa? Panjang ke? 4. Berapa? Ah, berapa? Ah, tulis 4. Ini semua nak tulis semua. Ah, per punca kuasa 2 225.
Berapa? 15. Ah. Kan senang. Okey. Cukup. Bila semua orang dah nak buat tu, maknanya dah boleh buat dah tu. Boleh? Nah, nak tahu boleh tak boleh? Muka surat. 12. Oh, lagi satu. Ha, sebabnya kamu takut nanti tak tahu pula. Cikgu, itu kereta merah air ni kecar, cikgu. Darab. Ha, buat. Saya. Ha. Cantik. Pergi saya ajarlah. Ibu nak buat sini. Ha, buat ni. Okey, Azri, tengok sini. Mula-mula tukar tu. 5 1 beri. Darab. Sabarlah pundi. Mulut jaga. Cikgu. Cikgu, itu tambah 5. Besar gila, macam mana buat? Ha, ambil kau. Betul tak? Ha, betul. Betul? 1/20. Darab. Sabarlah. 15/16. Ha, tengok dah, tadi gelak ke orang. Ha, gelak ke orang. Ha. Tu nampak tak? 16. Benar nak tambah apa ego? Tak, mana cerita? Tulis 16/100. Eh. Apa saya? Okay. Kali? Cara kali cara. Tak, itu jawapannya. Mak panjang dia. Jawapan 25. 25 lah. Sudahlah. Oh, ada lagi. Sudah. Okey, duduk. Ha. Begitulah kehebatan kawan kamu, ya. Ha. Hari ni cermin tu. Punca kuasa 216 berapa, sayang? Punca kuasa 216 berapa? 2. Berapa? 4. Punca kuasa 210. Punca kuasa 210. Simplify dapat tu macam lah tu. Punca kuasa tak? Kena buat ni dulu. 10. Lepas tu baru kecilkan. 2. 5. Tak, jangan terus-terus loncat. Cikgu, break. Potong. Mana ada? Tak ada potong markah, potong kepala. Okey, boleh? Boleh? Okey.